Hello guys, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tonton video ini sampai habis ya. Bukti Ayu Ting Ting dekat dengan pria idaman. Asisten satu suara dan ikut benarkan perlakuan sang bos. Ayu Ting Ting akhirnya mengungkapkan bukti jika dia sedang dekat dengan pria idaman. Hal ini bersamaan dengan banyaknya kabar kedekatan Ayu Ting Ting dengan beberapa nama seperti Ivan Gunawan hingga Robby Purba. Meski begitu, dari semua nama tersebut tidak ada yang diketahui secara pasti siapa pilihan Ayu Ting Ting. Melalui Instagram Live sang asisten, Krisna Fahrezi, Ayu Ting Ting mengungkapkan bukti atau ciri-ciri jika dia sudah mantap dekat dengan pria idamannya. Kak Kris, Kak Ayu sudah punya pacar belum? Kata Krisna Fahrezi membacakan pertanyaan seorang warganet. Krisna Fahrezi yang tengah live bersama Ayu Ting Ting pun menjawab pertanyaan warganet terkait status asmara sang biduan. Asisten sekaligus penata rambut Ayu Ting Ting itu pun menjawab bahwa jika sang biduan punya pacar pasti beritanya akan beredar luas. Kalau sudah punya pacar pasti ada beritanya, jawab Krisna. Ayu Ting Ting pun tampak santai menanggapi pertanyaan yang ditujukan kepadanya itu. Janda satu anak itu pun membocorkan ciri-ciri jika dirinya sudah memiliki pacar. Rupanya, jika sudah memiliki kekasih, maka Ayu Ting Ting tidak akan terlalu sering menelepon sang asisten. Kalau punya pacar pasti nggak teleponin Krisna terus. Gitu aja ciri-cirinya, kata Ayu Ting Ting santai. Krisna Fahrezi yang mendengar pengakuan Ayu Ting Ting itu pun turut membenarkan hal tersebut. Sebagai salah satu orang yang paling dekat dengan Ayu Ting Ting, Krisna pun kerap ditelepon oleh sang biduan. Selain untuk urusan pekerjaan, keduanya pun cukup dekat sebagai sahabat. Tak heran jika Ayu Ting Ting kerap menghubungi Krisna untuk berbagai keperluan. Dari pernyataan Krisna Fahrezi itu membuka tabir hubungan Ayu Ting Ting dengan Ivan Gunawan. Maklum, sebelumnya sempat diisukan jika Ivan Gunawan bakal menikahi Ayu Ting Ting dalam waktu dekat. Bahkan, sempat pula muncul isu jika Ayu dan Igun telah menikah. Ayu Ting Ting akhirnya mengaku ke publik bahwa dia memiliki perasaan yang sama pada Ivan Gunawan. Ivan Gunawan yang selama ini selalu menunjukkan perasaannya pada Ayu Ting Ting, rupanya tidak bertepuk sebelah tangan. Meski memiliki perasaan yang sama, Ayu Ting Ting belum bisa menjalin hubungan serius dengan sang desainer. Bukan karena orang lain, tapi ada beberapa syarat yang belum dimiliki Ivan Gunawan dan membuat Ayu Ting Ting enggan melangkah. Namun, Ayu Ting Ting berhasil meyakinkan bahwa Ivan Gunawan pernah serius jatuh hati padanya. Pasalnya, pria yang akrab disapa Igun tersebut adalah sosok yang selalu bersikap apa adanya. Gue tahu dia sayang sama gue. Dia masih punya hati sama gue, kata Ayu Ting Ting. Cuma dia tahu, gue orangnya sangat memegang komitmen. Dan dia belum bisa kasih komitmen itu ke gue. Kalau dia sudah siap buat komitmen, mungkin baru dia akan datang ke gue. Densu terlihat tak percaya mendengar pengakuan Ayu Ting Ting. Ia pun tercengang saat Ayu Ting Ting ternyata pernah mendapat pernyataan cinta dari Ivan Gunawan. Kemudian, Ayu Ting Ting sempat mempertanyakan keseriusan Ivan Gunawan padanya. Namun, sang desainer ganti enggan memberikan tanggapan terhadap ibu beranak satu tersebut. Hingga akhirnya, mereka nyaman menjalani hubungan pertemanan yang masih dibumbui romansa hingga saat ini. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.